Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah semua orang dah tahu dah isu terkini Kedula SP, isu status ataupun status Kedula SP lah. Okey, PM pun dah announce dah semalam, mengatakan Kedula SP boleh dikeluarkan, tapi keluarkan cara macam mana? Cara kena pinjam. Aku pun tak tahulah. Aku pun bukanlah pakar ekonomi, bukanlah pakar apa-apa pun, tak ada apa-apa pun. Cuma aku nak just nak fikirlah. Aku tak tahulah adakah blok kerajaan sekarang tak boleh nak fikir ke apa ke. Aku pun tak faham. Okey. Pertama sekali, kalau dia sebutkan pasal benda ni atau method ni lah yang terbaik bagi dia, dia boleh fikir tak sebenarnya method yang pertama adalah apa ni? Method ni pertama confirm-confirm lah orang tak nak ambil sebab nak kena buat loan. Siapa yang nak buat loan? Nak keluar duit sendiri. Okey, nak kena buat loan. Okey. Lepas tu yang kedua, confirm-confirm lah kalau loan tu nanti dah jadi status personal loan. Kalau korang nak tahu, personal loan, interest yang tertinggi adalah personal loan. Kan, siapa nak tanggung interest tu semua? Kan, kenalah buat panjang. 9 tahun ke, kan, 10 tahun ke, kan, nanti kena OPR pun naik lagi, siapa nak tanggung benda tu lagi? Kan, aku pun tak tahulah. Korang rasa? Korang rasa macam mana?